Oke guys, jadi hari ini lagi pulang ke rumah. Rumah kelahiran. Oke. Hari ini lagi pulang kampung, cuy. Woi, woi. Di rumah dan kebetulan ternyata di rumah itu lagi ada zakat fitrah, cuy. Nah, di masjid. Ini grup ono. Oh, se alon-alon. Nah. Oke, okay, guys. Nah, aku disuruh bawa mbok. Tara. Konten, Pak. Nah, di musola rumah. Masuk undi. Masuk Yusuf. Piye guys? Weh, kau sih kuwandel. Kau sih sopo? Eh, anakmu piye? Kita tunggu sih dulu. Alhamdulillah. Niat tinggi. Baru yang ganja. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Halo guys, jadi lagi di hitung-hitung timbang-timbang. Jadi timbang 3 kiloan. Dulu 2,5, sekarang 3 kilo. Tahun kemarin kayak 3 kilo, bro. Jadi kalau yang bantu-bantu kayak gini namanya itu ambil. Ambil. Tapi kalau yang zakat, nah itu muzaki. Nah ini. Besok pagi biasanya dibagi sesuai dengan data yang sudah ditulis sama pengurus zakat gitu teman-teman. Dan kebetulan pas sekali hari ini lagi pulang ya, pulang di tanah kelahiran. Pas lagi pulang ternyata di musola dekatku masa kecilku ngaji itu ternyata lagi zakat. Ya wes, alhamdulillah. Besok bantu sidik gitu. Mengulang masa lalu, mengulang masa kecil. Dulu masa kecil pasti kayak gini. Ya, untuk pengurus ya. Oke. Dani Pur. Karpol pen ya. Ngopi. Oke, kotak kayak ilingnya gitu. Oke, bro. Jadi ini lemari kitab-kitab zaman dulu. Sampai sekarang masih sama kayak gini. Aku di tahun 90-an di berapa ya? Masih SD udah berapa? Usia berapa? Nah, kitabnya masih sama. Bro. Tulisannya juga masih sama. Kayak dulu masa kecil. Di lemari ini bro, posisi mikrofon juga masih di sini teman-teman, posisi mikrofon masih outfit syuting masih halo mas sompong. Posisi mikrofon dulu masih kecil di sini. Ini mixer di dalam sini cuy. Oke guys, nah sompong bro, aku mau ngapain hari ini? Zakat fitrah bosku. Zakat fitrah? Sudah zakat? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Ini tadi zakatnya gabungan mas ya? Gabungan bosku. Dari berbagai musola dikumpulkan jadi satu. Di musola tengah. Di musola tengah. Berikutnya daker ditimbang, baru dibagikan ke yang berwajib. Yang berhak ya. Berhak. Iya, berhak menerima zakat fitrah. Jadi gabungan musola yang paling selatan, tengah. Ini mas ya? Ya. Selatan itu ada 1, 2, 3, 4 sini. Ya. 4, 5. Oke. Nah ini Kakasan. Aku sibuk. Jadi Kakasan itu adalah guru ngajiku zaman dulu. Nah guru ngaji di musola Baitul Asror. Yai. Dari dulu. Ya Ustad. Kan dia sampai saiki saya tetap ngene iki Kakasan ya. Iya, ndak kuru. Kakasan awet muda maksudnya. Nah bener kan. Nah, tadi kan kitab-kitabnya masih seperti ini kayak dulu tulisan itu. Nah, Kakasan juga seperti itu, teman-teman. Ya. Di musala Baitul Asror. Ngaji. Dulu ngajakin tidur di musala dulu. Kalau sudah pas zakat ngene iki ya. Lasare kosone wong mati, Mas. Lasare kosone wong mati. Iya toh. Lasare kosone wong mati. Ya wis, oke. Okay.